Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Wah, kali ini kita bakal ngebahas video yang muncul di FYP per TikTokan, teman-teman. Nah, jadi ini cewek tentang cewek, teman-teman. Aduh, jadi ini kayak apa ya? Perbandingan cewek natural sama cewek make up gitu ya. Tapi gua enggak nge-reaction itu. Perbandingan. Tapi gue nge-reaction ya yang muncul di FYP ceweknya ini katanya sih natural, teman-teman. Tapi gue nggak tahu ya apakah dia bener natural, kita cari tahu. Itu dia di video-video ini kayak gitu, jadi kita bakal nyari tahu. Jadi kita nggak usah lama-lama, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, gue tunggu dulu sekalian kalian subscribe. Satu, gue ngambil headset dulu. Waduh cepet. Ini gue masang headset, kalian cepet subscribe ya. Sampai gue selesai, kalian harus sudah subscribe. Uy, pemaksaan, gak. Teman-teman, kita nge-reaction video dia. Ceweknya kayak gimana sih? Rasa, selesai. 1, 2, 3, start record. Oke teman-teman, nah ini kita punya Instagram dari Halwaren. Ya ini salah satunya ya, salah satu gara-gara video-video kayak gini FYP-nya muncul ke gua semua nih. Contohnya dia nih yang upload kayak gini, tapi nanti kita ke orangnya. Oke langsung aja tuh, ditonton 162.000 orang. Oh banyak banget kan? Ya iyalah, harus kita bahas. Kita lihat dulu dia buat video kayak gimana. Nana dengar nih lagu something enak dalam malari. Wow, kalau lihat dia kayak natural gitu ya, tanpa makeup. Gak tahu skincarean enggak. Masya Allah, bidadari tak bersayap tapi berhijab. Oh, boleh. Kita langsung aja ke TikToknya dia ya. Dan video dia, wow, lagi rame-ramenya guys. Anah mana hujan, semoga gak kedengeran ya. Oke teman-teman, nah ini adalah video-video dia. Tapi mana sih yang rame? Gue pengen lihat salah satu ada yang jutaan viewers gak sih gitu kan. Yang di sekitar itu. Tapi video dia banyak juga ya. Dan ini wajahnya wajah dia semua. Eh, ini dia yang gak berhijab, teman-teman. Iya. Wow, jangan deket-deket wajahnya. Kan jadi salting. Ya. Kita cari viewers yang di atas 100 saja. Yang kita tonton ya. Ini 400.000. Oke, kita tonton dia. Pengen dieditin cewek zaman sekarang, cantiknya karena filter ya. Coba lihat cewek zaman 90-an naik Ardila, misalnya cantiknya natural bos. Mbak, lu udah lebih 10 kali mbak lewat FYP gua, apakah ini yang dinamakan jodoh? Sama Agung, kita sama. Apa kita satu HP Agung? Untuk Agung sama, sumpah mobil FYP gua banyak banget, 10 kali dengan akun yang berbeda. Udah aku edit kak, tapi kagak ada yang nonton. Aduh, dia ngeditnya kayak gimana sih? Penasaran. Oh iya nih, beneran 0 viewers. Kasihan ya. Berdemek sekali teman-teman. Wah, mantap. Kita lanjut ya. Kita lihat video dia yang ini dia di 500. Dia nomor. Wuhui. Kakak. Oke
Dia ini menurut gue sih manis sih, orangnya manis. Manis kayak gula gitu. Oh, jadi orang itu nih, kata yang komen nih, Nur Iman, ini real tanpa filter. Jadi dia ini viral ya karena dia buat video tanpa filter, teman-teman. Karena banyak sekarang video yang emang pakai filter. Ya nggak masalah sebenarnya pakai filter. Biar ngelihatnya juga kan enak ya. Makanya filter dibuat. Tapi kalau udah good looking gitu kan nggak usah pakai filter lagi kayak dia. Nah guys, kita tonton nih yang hampir 1 juta penonton. Penasaran gua. Ini sayang kita memutarkan memenuhi semua yang sudahmu. Ini kita sayang kita memutarkan memenuhi semua yang sudahmu. Oke, gue keasikan sama lagunya plus lihat orangnya ya. Woy, boleh lah, manis banget ya. Kita lihat komennya dari Yolan. Apa nih yang dinamain gula bernyawa? Gula bernyawa. Ya, benar. Manis. Seperti yang gue bilang. Yolan, kita satu pemikiran, Yolan. 300 viewers. Wih, anjir. Ini dia video viral dia. 3,7M nggak tuh? Langsung kita gas. Nana dengar nilaku samping nana jatuh melari. Ya kalau udah good looking ya kayak gini ya. Ini sebenarnya nggak cantik sih menurut gua. Biasa aja, cuma dia tuh kalau dilihat ya manis. Dan dia juga kerennya sekarang udah ada namanya filter. Dia nggak mau pakai filter ya, setiap orang punya konten-konten yang berbeda ya. Ya, dan dia berhasil narik viewers buat media. Wow, kalau tidak suka tinggal skip. Cantiknya natural, no filter. Oh, dia siap. Selamat 3M view-nya kak. BTW kakak manis pisan uy. Jangan sampai dia kena hujat. Pasti ada aja lah kalau yang hujat mah. Iya bener. Kenapa kalian menghujat? Mau skip gimana, malah videonya keulang. Saya lagi. Ngana denger nilaku penting ngana jatuh malari. Cuma kayak gitu, cuma kayak gini plus slow mo kedipan 3 juta viewers. Apa gak serem? Ada lagi gak yang rame? Nah ini rame nih. Itu yang lagi nyindir, mending sini nyender. Siapa tahu nyaman ya kan? Buset. Itu yang lagi nyindir, mending sini nyender. Siapa tahu nyaman ya kan? Buset. Manisnya ya Allah, kayak cewek Ibnu, mirip guru gua. Ya. Oh. Ya, good looking ya, beda ya. Giginya rapi. Gigi gua tuh, ya adalah. Ya, semua itu punya kelebihan, ada kekurangan. Tapi lo emang manis sih kak. Ada gak sih dia, ini kayaknya make up deh. Tapi, ini glowing atau berminyak muka dia? Mbak, di setiap video dia ini wajah dia berminyak atau dia gunain skincare glowing. Ya, kayaknya 500 viewers. Udah gue tonton belum sih? Belum. Sian umar. Wuhuy. Haha.
sih. Ada lagi nggak sih yang lagi rame gitu? Gue penasaran sih kalau dia nggak pakai jilbab kayak gimana. Astaga, nggak boleh gaya gitu. Cuma dia ngepost. Nih guys. Biasa aja sih malahan. Biasa, masih biasa menurut gue ya. Dia kalau nggak pakai jilbab malah biasa aja. Gila guys, ini gue namanya nonton gula hitam. Ya manis, gue nggak tahu aslinya ini putih apa gimana ya. Atau efek cahaya kan, kita nggak ada yang tahu. Emang bukan efek merah. Video dia bisa viral. Ya mulailah ya. Mulailah Ananda. Ananda. Oke, Ananda Silvi. Namanya bagus. Dia ini kayak pakai tema kayak FC-an ya. Cuma yang diliatin wajah doang. Dia enggak ngeliatin postur tubuh dia. Gue penasaran jadinya, mana ya postur tubuh dia. Dia gak ada loh joget-joget kayak ini coba ya ini ya. Dia gak ada joget-joget gitu kan. Yang kayak viral-viral sekarang harus joget, oh ini. Oke sih, pada umumnya ya badannya. Ya inilah TikTok ya guys. Bakal viral ketika lo melakukan hal yang berbeda dan wajah lo good looking. Nah yang pertama sih good looking sih, yang kedua baru mikirin hal yang berbeda itu apa. Ya bolehlah ya. Guys, gimana menurut kalian untuk cewek ini? Kalian suka apa enggak? Kalau gua ngeliat ya biasa aja. Belum menarik. Belum menarik lagi, astaga. Maksudnya udah menarik, manis gitu kan. Cuma ya masih biasa aja sih. Dan wajah dia ini berminyak atau pakai skincare gitu, glowing gitu kan. Yang lagi viral sekarang glowing gitu kan. Ini video dia nih. Yang ini yang baru ya. Kita lihat tentang yang baru nih, terakhir. Ananda, sekian banyak lagu, kenapa lu pakai lagu yang kagak tahu sih gua? Udah lah ya. Oke teman-teman, kayak gitu aja videonya. Coba tulis komen kalian, apakah dia ini manis buat kalian yang harus wajib di follow atau B aja gitu. Ya semua orang punya pendapat berbeda-beda. Menurut gua okay lah kalau bilang manis ya, okay. And see you again guys, sampai ketemu di video next selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe and get by next video. Okay. Dadah. My eye.